Saudara, pesta demokrasi 5 tahunan yang digelar serentak di tanah air berdampak pada lengangnya arus lalu lintas di jantung ibu kota. Jalan-jalan protokol di Jakarta Rabu pagi ini sepi dari pengguna jalan. Ya, bertepatan dengan pelaksanaan pesta demokrasi Rabu pagi, jalan-jalan protokol seperti Jalan Gatot Subroto, Sudirman, MH Tamrin sepi dari pengguna jalan. Tak hanya ruas jalan, halte bus TransJakarta pun terlihat sepi dari penumpang. Kondisi yang sama terlihat di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, hanya terlihat beberapa toko yang buka. Suasana lengang juga terlihat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sebagai hari libur nasional, aktivitas bongkar muat di pelabuhan pun diliburkan. Hanya tampak beberapa kendaraan besar dan kendaraan roda 2 yang melintas di pelabuhan terbesar di tanah air ini. Ruas jalan Yosudarso dan RE Martadinata yang biasanya identik dengan kemacetan pun terlihat lancar.